Kami tim relawan Sungai Talang, Kecamatan Koto Sungai Tarusan, sudah berada di negeri di Sungai Talang. Sekarang kami mengambil gambar lahan yang kelihatan di HP kamera berkisar luas sekitar antara 6 hektar. Rencana masyarakat menyampaikan ke kami, tim 01 Kenegarian Sungai Talang, memohon kepada yang mengurus dana idah untuk lahan yang luas 6 hektar ini untuk bisa dijadikan lahan perkebunan, yaitu perkebunan kopi. Masyarakat sangat berkeinginan sekali untuk menjadikan lahan yang kelihatan ini untuk ditanami kopi. Dan sekaligus kebetulan ini jalan sudah dirintis oleh pemerintah, tapi belum jadi. Dan sekaligus juga masyarakat berpesan kepada kami sebagai panitia IDA 01 Sumatera, Kecamatan Koto Sumatera Tarusan, Kenegarian Sungai Talang, untuk bisa mendirikan sebuah pabrik penggilingan kopi yang berlokasi di ujung jalan yang akan kami tempuh. Dan pas kebetulan di sini sudah ada yang mewakili masyarakat Sungai Talang, salah satunya yaitu termasuk juga tim relawan kami. Saudara Wendy, bagaimana keinginan masyarakat tentang lahan luas yang berkisar sekitar 6 meter ini? Apa kira-kira rencana masyarakat untuk kedepannya? Pas kebetulan juga kita punya tim relawan. Apa tanggapan dari tim relawan tentang lahan yang luas 6 hektar ini? Silakan saudara Penny atau Nov. Tanggapan saya sebagai relawan IDA, kalau di sini ditanam bibit kopi sangat menjanjikan. Bagus sekali ya, sangat menjanjikan sekali ya. Sangat menjanjikan masyarakat untuk dipekerjakan dan perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Iya. Mungkin segitu saja dari tim. Ya, mungkin segitu saja dari kami sebagai tim relawan IDA. Semoga kami dan masyarakat sejahtera. Sekaligus kita menelusuri untuk pembuatan lahan pabrik penggilingan biji kopi. Sambil kita kita berjalan, kita menelusuri lahan-lahan. Alangkah bagusnya lahan-lahan kopi kalau dijadikan di lahan yang 6 meter ini tanaman kopi bagi masyarakat. Semoga pihak yang mengurus dana IDA 01 Sumatera bisa mengabulkan permohonan masyarakat ini melalui kami. Seperti yang terlihat di dalam gambar kamera, jalan sedang dibangun, juga sedang terbengkalai, dan sekaligus kita terlihat di sini di kamera ini